Assalamualaikum. Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya. Wow, ini luar biasa. Jepang dalam beberapa hari lagi akan meluncurkan mobil mahakaryanya di Indonesia. Mobil ini sangat mengesankan karena super mewah, modern, canggih, dan futuristik. Mobil ini tidak akan lama lagi diproduksi secara massal oleh Toyota dan akan menjadi senjata pemungkas untuk memukul habis mobil-mobil listrik China. Iya, ini adalah mobil listrik supercar Toyota yang akan segera diluncurkan di ajang GIAS 2024 ini dengan menggunakan brand mewah mereka yaitu Lexus. Mobil ini merupakan penerus dari mobil Lexus LFA sehingga ada beberapa unsur dari desain Lexus LFA yang diterapkan pada mobil listrik baru Lexus ini. Setiap detail dari bagian mobil ini didesain sedemikian rupa dengan sempurna. Lihat aja, setiap bagiannya terlihat seksi, sporty, dan mengesankan. Tengok bagian lampunya, modelnya sangat modern, mewah, dan sporty. Lalu, pada bagian grillnya cukup unik, yang dimana masih terdapat kisi-kisi udara pada mobil ini. Padahal biasanya, mobil listrik kan desain grillnya selalu tertutup ya, demi mencirikan sebuah mobil elektrik. Namun nampaknya Toyota atau Lexus ingin mempertegas bahwa mobil ini merupakan mobil sport supercar sehingga masih mempertahankan kisi-kisi udaranya pada bagian grillnya. Lalu di bagian kap mesin modelnya sangat seksi karena terdapat dua ventilasi udara yang tentu menambah kesan sporty pada mobil ini. Keren abis ya. Ukuran roda pada mobil ini cukup besar yaitu 20 inci di depan dan 21 inci pada roda belakang. Sehingga mobil ini agak condong ke depan dan juga punya roda pengunci tengah yang ditujukan saat ganti roda. Dapat dilakukan dengan waktu yang sangat cepat layaknya seperti mobil-mobil balap yang masuk pit lane. Wah mantap ya, bener-bener balap abis. Lalu pada bagian belakang modelnya sangat modern dengan desain landai yang nampaknya desain ini ditujukan demi mobil ini memiliki aerodinamika yang baik. Bagian atapnya memiliki desain seperti menggelembung. Namun bagian pengisian dayanya modelnya agak lain ya. Hehehe. Tapi secara overall tampilan dari mobil supercar Jepang satu ini sangat luar biasa. Elemen-elemen sporty dan mobil balap betul-betul hadir pada mobil ini. Dan bukan cuma tampilannya saja yang impresif, namun performanya juga sangat luar biasa. Klaimnya mobil ini dapat menempuh jarak hingga 700 km dalam satu kali pengisian daya. Selain itu, mobil ini juga akan punya tenaga yang sangat buas yaitu sebesar 800 horsepower dan juga punya akselerasi yang sangat cepat yaitu dapat melesat dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 2 detik saja. Wow, luar biasa ya. Dan sebagai informasi, sebelumnya produsen besar Jepang pernah merendahkan mobil listrik China dengan bilang mobil listrik itu nggak punya jiwa sport. Tapi mereka sendiri malah bikin mobil sport listrik ya. Nah, demi tidak menelan ludah sendiri, sehingga rumornya Toyota akan memasangkan gearbox manual dan juga sistem steer by wire dan brake by wire pada mobil ini. Demi tidak menghilangkan jiwa sport pada mobil barunya ini. Namun sayangnya, info bagaimana interior dan fiturnya masih tertutup rapat. Tapi pastinya, teknologi serta fitur yang dihadirkan pada mobil ini akan betul-betul canggih dan merupakan teknologi masa depan. Sebagai bocoran saja, MID-nya akan sangat keren. Saat menyalakan mobil, speedometernya akan bergeser dari sisi ini ke sini. Dan akan hadir pula beberapa desain menyala dan bersinar pada MID-nya. Sangat keren ya. Lalu, untuk kursinya kemungkinan akan menggunakan model bucket seat dan juga akan punya banyak ambient light pada interiornya yang pastinya bakal bikin pengemudi dan penumpang mobil ini merasa nyaman saat duduk di mobil ini. Dan juga sayangnya, untuk info harga belum tersedia. Namun sepertinya akan dibanderol dengan harga mahal ya. Lalu untuk waktu dijual secara resminya direncanakan mobil ini akan dipasarkan pada tahun 2025. Nah,
Sebagai lawannya, saat ini sudah ada loh mobil listrik supercar China yang betul-betul asli, 100% buatan China. Dan mantapnya, brand asal China yang satu ini saat ini sudah resmi memasarkan mobilnya di tanah air. Dan hebatnya, mobil-mobilnya akan dibuat atau dirakit di Indonesia sehingga harganya akan jadi murah. Adapun yang saat ini sudah resmi dipasarkan di Indonesia adalah model Aion Y Plus, dan di Gias 2024 ini akan dipasarkan juga model yang luar biasa yaitu Aion Hyper HT. Sedangkan untuk yang model supercar ini ditujukan untuk menghadang mobil Lexus ini ya. Wah, mantap ya China persiapannya. Bener-bener gila. Dan mobil supercar China ini punya performa yang jauh lebih buas dibandingkan mobil supercar dari Lexus tadi ya. Pokoknya gak ada apa-apanya lah performa mobil Lexus ini dibandingkan mobil supercar China yang satu ini. Terlebih lagi harganya juga pasti jauh lebih murah. Dan yang istimewa, mobil supercar China ini saat ini sudah resmi dipasarkan dan sudah bisa dibeli. Gak usah nunggu lama-lama, sampai tahun 2025 bos. Wah, sepertinya China selangkah lebih maju dari Jepang ya. Di saat Jepang baru mau melangkah untuk memproduksi, namun China sudah siap produksi dan sudah siap jual. Penasaran dan juga mau bandingkan antara mobil supercar listrik China dengan Jepang, lebih baik yang mana antara keduanya? Oke, buat yang mau tahu infonya, langsung kita ulas dalam video berikut ini ya. Oke, pertama, kita bicara dulu soal desain ya. Sebelumnya, kami sampaikan terlebih dahulu bahwa ini merupakan mobil GIC dengan nama Aion Hyper SSR. Dan seperti mobil mewah lainnya, mobil ini dirakit manual karena tidak ada tangan robot. Oke, lanjut. Bicara soal desain, GIC Aion Hyper SSR mengadopsi desain ramping dengan pintu sayap camar yang memadukan bentuk halus ke dalam desain modern dengan rapi. Mobil ini pula hadir dengan garis atap yang ramping dan spatbor depan serta samping yang besar yang telah memberikan tampilan agresif pada mobil supercar ini. Lalu, untuk dimensinya, mobil ini memiliki panjang 4.538, lebar 1.988, dan tinggi 1.238 mm. Dan mobil ini telah dilengkapi dengan 5 manik lampu yang ditambahkan pada lampu depan LED tipe L. Dan bagian atap juga dilengkapi dengan lampu rem dan kamera tampak belakang. Mobil Aion Hyper SSR juga memiliki spoiler pengangkat elektrik dan diffuser serat karbon di bagian belakang. Dan diffuser serat karbon dapat melewatkan aliran udara dengan cepat untuk menghasilkan tekanan ke bawah. Wah, luar biasa ya. Lalu bagaimana dengan interior dan fiturnya? Oke, berikutnya masuk ke dalam interior dan bicara soal fitur. Pada bagian kabinnya, mobil ini telah dilengkapi dengan layar multimedia built-in 14,6 inci dan panel instrumen 8,8 inci. Serta terdapat pula area lorong bawah yang menggunakan outlet AC menara ganda. Dan mobil ini dilengkapi dengan mekanisme perpindahan elektronik tipe tuas. Luar biasa ya. Lalu bagaimana dengan mesin performa dan spesifikasinya? Oke, berikutnya. Bicara soal mesin performa dan spesifikasi, mobil Aion Hyper SSR dilengkapi dengan sistem penggerak 4 roda motor ganda di depan dan belakang. Motor listriknya dengan transmisi 2 kecepatan mirip Porsche yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 1.225 horsepower dengan torsi maksimum 12.000 Nm. Mobil supercar listrik ini mampu terbang dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 1,9 detik saja. Luar biasa. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan limited slip differential electronic ELSD. Ada pula peredam kejut, peredam variabel cerdas SDC, dan kemudi REPS untuk mengoptimalkan keseimbangan dinamis dan meningkatkan pengendalian. Wah, serem banget ya untuk performanya. Lalu, berapa sih bandrol harga dari mobil ini? Oke, berikutnya. Bicara soal bandrol harga. Mengenai harganya, mobil Aion Hyper SSR saat ini sudah tersedia untuk para penjualannya. Yang dimana bandrol harga mobil ini adalah mulai dari 187.000 USD hingga yang termahalnya
244.600 USD atau jika dirupiahkan maka setara 2,8 hingga 3,6 miliar. Wah, harganya cukup mahal ya. Namun tentu ini jelas jauh lebih murah jika dibandingkan dengan mobil supercar dari brand Eropa. Harga mobil Ferrari, Lamborghini, Bugatti yang sekelas mobil ini harganya bisa mencapai 12 miliar rupiah. Namun itu masih bermesin PHEV. Apalagi jika kita bandingkan dengan mobil supercar yang sudah bermesin EV. Seperti Lotus Evija buatan Inggris yang saat ini bandrol harganya mencapai 40 miliar rupiah. Wah, luar biasa ya perkembangan teknologi dan kemajuan dari otomotif mobil China. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira gimana pendapatnya mengenai mobil supercar China ini? Mana kira-kira yang lebih teman-teman pilih? Apakah supercar listrik dari China atau Jepang? Oke, jadi itulah info update untuk supercar listrik Jepang. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.